Ketika ada seseorang mengamalkan sebuah firman, ayat-ayat Al-Quran dengan maksud agar dipermudah hajat hidupnya. Kemudian Tuhan dengan Rahman Rahim-Nya berkenan mengabulkan. Pertanyaannya, apakah ketika sebuah doa itu dikabul, kemudian nanti di akhirat sudah enggak memperoleh jatah dari ibadah berdoa itu? Sebagian ulama itu ada yang berpendapat begini. Di dunia ini belum ada yang namanya ganjaran. Di dunia ini belum ada yang namanya pahala. Kenapa? Karena dunia ini tidak cukup untuk wadah ganjaran. Untuk mewadahi pahala itu tidak cukup. Sebagai contoh saja. Man qala subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim sawabuhu ma baina samai wal ard atau muliatis samawati wal ard. Orang yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim satu kali aja, pahalanya itu bumi langit penuh. Satu kali saja pahalanya itu nak diwadahi niku bumi langit penuh. Cuma satu kali. Berapa kali kita pernah baca itu? Dan berapa orang sudah yang baca? Kamatlah. Mboten kamat. Maneh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, salat sunah dua rakaat fajar, itu paha itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau kita menjalani satu kali, itu sudah penuh. Bahkan lebih. Overload, ganjaran itu overload. Kalau kita jalani dua kali, kalau yang jalani banyak-banyak orang, nah ini teori. Teori tentang pahala di dunia ini belum ada, itu ketemunya kayak gitu. Meneh, satu lagi main mantep sampai. Sing sapa wong ngiring jenazah sampai nang makom, itu ganjarannya itu satu emas segede Gunung Uhud. Satu kali, sampean sudah berapa kali? Dan berapa orang yang sudah kayak gitu? Penuhlah di dunia. Kalau ditaruh di sini semua, yang paling akeh, pak lebih. Berapa kali pak lebih? Dan pasti kesana pak lebih kalau tidak ada udur, ya kan? Nah, orang muat kan? Orang muat. Sehingga ketika pertanyaannya seperti tadi, terus gini, terus. Lah terus misalnya terkabulkan, itu apanya pahala? Itu nembe sumubing ganjaran. Sumub ngerti lah, kukus, uap. Itu uap pahala, belum pahala. Jadi kalau pertanyaan seperti tadi, oh ya malah agen mutuh, uang nembe kukusnya tok sang diwehna. Sholat duha rutin, delalai usahane lancar, hajatan rutin, delalai lancar, maca waqi'ahan, maca surat at-tolak rutin, delalai usahane, apakah pendol selimut cinta, lancar langsam. Itu nembe sumube kan? Jadi belum apa? Belum pahalanya, belum pahala. Wes, itu diantaranya jawabannya. Jadi habis enggak pahalanya ketika kita terkabulkan permohonannya melalui bacaan-bacaan ayat Quran. Ini enggak ada habisnya. Bagaimana habis urung kecuil acan-acan. Baru nembe sumube gitu ya. Nah, sudah.